Ya begitulah guys perjalananku dari Jepang sampai Indonesia. Alhamdulillah ketemu sama keluarga kecilku, ketemu sama bapakku. Alhamdulillah bapakku juga masih diberikan kesehatan, umur panjang guys. Ya begitulah perjuangan merantau guys. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita merantau jauh-jauh, tetap akhirnya pada pulang ke rumah juga guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bercocok tanam dan bermantap-mantapan guys. Tapi hari ini kita libur bercocok tanam dulu guys. Hari ini kita bermantap-mantapan dulu. Aku sedang di bandara ini, mau cuti ke Indonesia ceritanya guys. Sebelumnya terima kasih buat teman-temanku yang udah klik videoku ini. Semoga videoku ini bisa bermanfaat buat kalian. Nah, ikutin terus tentang perjalananku dari Jepang menuju Indonesia sampai rumah guys. Jadi udah 3 tahun gak pulang-pulang. Aku ingin melepaskan statusku sebagai Bang Toyib. Makanya ini aku mau cuti pulang ke Indonesia guys. Dan bagaimana keseruanku di jalan, nanti simak aja terus ya guys ya. Dan aku minta tolong kepada kalian untuk like, subscribe, dan komen. Karena tanpa bantuan kalian semuanya, channelku ini bukanlah apa-apa guys. Atas kebaikan kalian semuanya, aku ucapkan terima kasih lemah telus Gusti Allah yang bales. Tadi aku dari rumah itu jam 3:30 pagi guys. Karena dari Gunma menuju Narita itu sekitar 2 jam hingga 2 jam setengahan. Nah, makanya tadi aku pagi-pagi diantar sama TSK. Dan ini aku sedang check-in sendiri guys. Ya semoga diberi kelancaran sampai rumah ketemu keluarga dengan selamat ya guys ya. Oke, sampai ketemu di perjalananku berikutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita udah check in dan sekarang kita mau boarding dulu guys. Alhamdulillah tadi lancar sih ya, walaupun agak-agak lupa gitu. Tapi alhamdulillah guys, udah 3 tahun yang lalu nggak kesini. Jadi ya maklum lah ya guys ya. Oke, sekarang kita nyari gate-nya dulu guys. Masya Allah, perjuangan dari pagi. Tuh pesawatnya udah kelihatan di sana guys. Wah, mungkin ketika naik pesawat atau sampai di Hong Kong, soalnya aku norikainya atau norika itu apa sih, transfer ya, transit, aku transitnya di Hong Kong guys, sekitar 2 jam setengahan lah gitu. Ya, oke, sekarang kita nunggu pesawatnya dulu guys. Nanti sekitar jam 9-an jadwalnya. Jadi masih ada waktu 1 jam setengah. Ya, kita sabar dulu nunggu di sini sambil bersantai-santai, guys. Hari ini cuacanya mendung banget dan ini masih momen musim dingin, guys. Hari ini suhunya sekitar 15 derajat Celcius. Jadinya nggak begitu dingin sih, guys. Ini aku bajunya aja lapis 2 cuman ya. Tapi kalau musim dingin bisa lapisan 4 ini guys. Oke guys, sekarang kita udah duduk di pesawat. Alhamdulillah dapat di pinggir jendela guys, biar bisa melihat pemandangan. Cuman hari ini tuh mendung banget dan sedikit hujan, jadinya pemandangannya nggak begitu kelihatan guys. Tapi nggak tahu nanti ketika udah di atas, nggak tahu, semoga cerah ya guys ya. Oke guys, ini aku sedang makan siang. Ini tadi aku pesen makanan Islam, makanan halal ya guys ya. Alhamdulillah ada. Tapi ini bubur ayam ya guys. Bubur ayam. Aduh, siang-siang makan bubur ayam. Welcome to Hong Kong. Sekarang aku sudah sampai Hong Kong, guys. Transfer dulu di sini. Ini aku sedang mencari gate-nya ini. Sedang nyari gate-nya, guys. Pusing. Nah, dari Jepang aku naiknya Cathay Pacific. Jadinya dari Hong Kong pun aku ke Jakarta juga naiknya ini, guys. Cathay Pacific. Darurat guys, transit di Hong Kong tapi nggak bawa duit Hong Kong.
aku lupa tadi mau beli minuman pakai duit dia. Astagfirullahaladzim. Ya udah kita nyari air gratisan aja ya guys ya. Pakai ini nih guys, nyari air gratisan guys. Untung bawa botol. Oke, kita ngisi dulu guys. Masya Allah. Oke guys, sekarang kita lagi di Hong Kong. Kita lagi mau transit. Alhamdulillah, tadi di Jepang itu aku nyari orang Indonesia tuh nggak nemu guys. Nemu-nemunya, ketemunya udah di Hong Kong. Kita transit bareng. Ternyata tadi pesawatnya juga bareng ya. Ternyata bareng. Iya, ya. aku lihat-lihat tuh nggak ada orang Indonesia. Adanya orang Jepang sama Hong Kong semua gitu. Dan ini alhamdulillah kita ketemu di sini bisa punya teman ngobrol ya. Alhamdulillah. Kenalan mas. Kenalan. Namanya siapa? Dian. Dian. Aku masnya. Mudo. Mudo. Jadi hari ini kita transit di sini. Nanti jadwalnya jam berapa tuh? Jam 3.50 ya. Jam 4 kurang 10 menit. Iya guys. Sayangnya guys lapar guys. Tadi aku di pesawat makan bubur ayam ya. Kamu makan apa? Omelet. Omelet. Aku kan pesen yang makanan halal kan. Oh. Aku pesan makanan halal dikasih bubur ayam. Waduh, makan siang bubur ayam. Jadinya sekarang udah lapar. Tadi nyoba beli minum kan pakai duit yen, lupa aku. Kenapa? Ternyata udah di Hong Kong, udah di negara orang, guys. Ya alhamdulillah lah, tapi enggak apa-apa udah nyampe di sini. Ya kita sabar dulu lah, nahan lapar bentar Mas ya. Iya, ntar nanti di pesawat. Iya. Sampai tujuannya di mana? Tujuannya? Oh. Ntar dari Soekarno-Hatta pulang ke arah Subang. Arah Subang. Arah Subang? Nggak langsung ke itu? Rumahnya mana sih? Rumahnya Cilacap, tapi ntar ke rumah Mbah Dudu. Gitu, oke. Nah, sampai ketemu nanti ya guys ya. Pokoknya simak aja perjalananku dari Jepang, dari kota maju, dari negara maju sampai ke pelosok rumahku guys. Welcome to Soekarno-Hatta. Sekarang kita udah sampai di Soekarno-Hatta guys. Ini sedang pengambilan koper. Semoga koper kita nggak jebol ya. Biasanya kalau di Indonesia tuh kopernya biasa lah, maklum lah gitu. Sama temen juga dari Jepang. Alhamdulillah aman guys. Biasa, lecet-lecet dikit mah biasa. Lagi nunggu penjemputan guys. Jadi di sini tempat penjemputannya, aku nunggu dulu di sini. Oke guys, sekarang aku udah di mobil dijemput sama saudaraku. Wah, matur suwun banget lo jemputannya lo. Ini pakai mobil DPR guys, kayak merasa pejabat aja guys. Alhamdulillah guys, alhamdulillah udah dijemput. Nah, ini aku ceritanya mau bermalam di Jakarta dulu. Besok itu baru rencana OTW ke Semarang guys, naik travel gitu. Karena malam gini nyari travel udah susah gitu. Oke guys, ikuti perjalanan besok aku ke Semarang ya guys ya.
sampai ketemu di desaku, di pelosokku. Kebetulan ini saudaraku juga, kita tuh sekampung guys, cuman beliau ini juga merantau gitu. Sampai guys, pirang tahun orang mulia? Tahun? Oh mulia, mulia mas, sama tahun bagus. Masya Allah. Gak apa-apa lah, yang penting udah sehat ya. Menu yang gak bisa dilupain ketika di Indonesia tuh ini guys, bebek goreng guys dengan sambelnya rica-rica, terus makannya pakai tangan. Wah mantap guys, bersama ayo dimakan, dihabiskan. Spesial ini guys, di Jepang udah 3 tahun nggak makan bebek guys. Alhamdulillah bisa menemukan kembali citra rasa Indonesia. Oke, kita makan dulu. Pedes gak? Pedes. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, aku makan dulu ya guys ya. Itadakimasu. Hari ini bebek, besok sate, gulai, tengkleng guys. Oke. Halo guys, setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 3 hari 2 malam karena aku di Jakarta kemarin bermalam 1 hari di tempat temen guys. Nah ini aku sudah melanjutkan perjalanan menuju ke kotaku, yaitu kota Salatiga. Wah Masya Allah guys, Alhamdulillah akhirnya sampai juga di Salatiga, kota tercinta, kota yang sejuk. Walaupun hari ini cuacanya agak panas tapi masih sejuk lah guys, ketimbang kota-kota lain gitu, apalagi Jakarta gitu ya guys ya. Nah ini aku sudah memasuki kota Salatiga guys, dan walaupun perjalanannya agak merepotkan guys, soalnya aku naik travel harus dioper lagi, naik travelnya harus dioper, jadinya agak lama perjalanan, sekitar kurang lebihnya 14 jam guys baru sampai Salatiga. Kalau nggak dioper-oper biasanya 8 jam itu nembus guys, berhubungan dioper-oper jadi 14 jam baru nembus. Nah ini aku sudah bersama Pak sopir 1 dan Pak sopir 2 di belakang. Matur nuwun ya Pak. Matur nuwun sudah mengantarkanku. Oke. Sudah mengantarkanku. Nah ini mereka akan anterin aku sampai rumah guys, sampai depan rumah. Enaknya travel tuh gitu guys, tapi kalau kadang jemputnya banyak terus jauh-jauh, nah itu agak lama. Oh, warnanya gini. Nek Budi Mas, selamat datang kota Salatiga. Oh, Mas saya Mas. Lewat. Ya guys, bundaran Salatiga itu ada Ramayana. Ramayana tuh kayak itu Mas ya, mall terbesar di Salatiga ya. Selain Ramayana nggak ada lagi ya Mas ya. Gede Ramayana. Ramayana paling gede guys. Perjalanan menuju kampungku ya, tanjak apa penurunan sangat tajam ini guys. Karena di sini tuh pegunungan. Jadi lewatin jalan seperti ini tuh udah wajar ya guys. Naik turun dan berkelok-kelok. Banget nih. Us.
tapi ini masih mendingan lah ya mas, halus ya mas ya. Iya gak sih wow ini lebih serem ya. Jurang itu Di Aiko Salim dok Abi. Oh Abi Abi. Oh Abi. Ya Allah. Kakak sehat? Kakak sehat? Aduh Abi kangen. Ya Allah. Ini guys merantau pulang jauh-jauh. Merantau jauh-jauh pulang juga buat mereka guys. Ya Salim belum Salim. Sampun ya, sampun ya. Alhamdulillah ya Allah. Tegang. Masya Allah. Masih malu-malu dia guys. Kayak kakak dulu ya, kakak dulu juga waktu tim pertama pulang malu. Mas Anto kerja, Mas Anto kerja. Gule, jangan kalian kan pak, gule. Ayo dibuka oleh-olehnya, dibuka. Nih, ini tulis dulu. Oh. Kak. Terus awas Abi rubuhin dulu. Bentar Abi rubuhin. Up. Yeah. Wow. Nah. Nggih, niku wong butuh barang-barang anu kiriman. Ayo dibuka. Apa ya? Nih guys, tuh jangan dilihat dari harganya guys, tapi oleh-olehnya itu dari Jepang kayak begitu juga guys. Paring gembah, paring gembah. Ayo dibuka. Ayo dibuka. Ayo dibuka. Nah itu nanti bukanya itu nanti. Oh, itu nanti. Ini apa? Ya ini apa? Ya sebelahnya dibuka kakak. Ya itu buka juga. Wah banyak sekali coklatnya. Ini apa?
itu buat bersihin kotoran. Berhubungan kemarin aku di Jepang, di Jakarta sehari semalam panas banget guys. Ini coklatnya pada meleleh guys. Coklatnya pada meleleh. Itu coklat semua. Ini saya mau yang mana? Gak ada. Loh kan meleleh kan? Taruh kulkas nanti. Sumpit. Ini adik pilih yang mana? Adik pilih yang mana? Ya buka. Ini. Masya Allah ini, guys, guys 3 tahun bertahan LDR akhirnya ketemu. Nih, yang kecil ini yang bontot ini dari lahir aku belum ketemu nih guys. Ini apa nih? Ibu. Kacang dan tangan. Habis ibu. Wih, unboxing. Sana deh, Baby. Sini. Unboxing. Woi. Udah apa nih, Jigen dong? Tapi kok aja. Tapi kecet ya, Dek. Kakak sini. Tapi kuat enggak gendong? Satu, dua, tiga. Kuat. Tolong video ini. Bijanya mana? Gua hape. Alhamdulillah kita bertemukan. Jalan-jalan berat. Jalan berat. Berat. Capek. Ambil lagi. Capek. Ambil lemas. Lemas. Bundar, Pak. Bundar. Ini apa, Mimi? Apa? Ambil coklat. Ini buat aku ya. Coklat. Ini coklat. Mana coklatnya? Aku mau buka di sini. Mana coklatnya? Eh, mana yuk? Mana tempe? Mana tempe? Mana tempe? Iya. Habisin ya. Masih banyak. Habisin. Iya, adek udah-udah. Ya begitulah guys perjalananku dari Jepang sampai Indonesia. Alhamdulillah ketemu sama keluarga kecilku, ketemu sama bapakku. Alhamdulillah bapakku juga masih diberikan kesehatan umur panjang guys. Ya begitulah perjuangan merantau guys. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita merantau jauh-jauh, tetap akhirnya pada pulang ke rumah juga guys. Sampai ketemu di videoku berikutnya. Makasih banyak yang udah ngikutin. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.